Allah tidak akan memberi. Karena banyak sekali nikmat yang Allah berikan bukan karena doa kita. Banyak sekali nikmat Allah berikan bukan karena doa. Di tujuan berdoa untuk idhar fakta, menampakkan rasa butuh, fakta hajat anda, rasa hajat kita kepada Allah. Dalam doa yang biasa kita panjatkan, ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik. Wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati, tsabbit qulubana, kokohkan hati kami. Ala dinika, berada di atas agamamu. Wa ala ta'atik, dan di atas ketaatan kepada-Mu. Ini salah satu kunci agar kita tidak terombang-ambing dalam zaman fitnah. Sering-sering baca doa yang muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik. Kemudian yang kelima, yang terakhir, kunci atau faktor supaya kita teguh hati dalam masa-masa fitnah, yaitu ar-rufaqatus salihah, berteman dengan orang-orang saleh. Kenapa dalam agama kita menjadi hal yang penting persoalan pertemanan? Karena tabiat yang diberikan Allah pada manusia itu gampang meniru. Kita manusia ini memiliki tabiat yang normal, itu gampang meniru. Biasanya kita akan meniru, gampang sekali terpengaruh dengan lingkungan, dengan teman-teman, dengan kawan-kawan dekat. Maka cara untuk kita kokoh keimanan di akhir zaman yang penuh fitnah, yaitu cari teman-teman yang saleh, teman-teman yang membawa positif, teman-teman yang bisa mengajarkan kita kepada kebaikan, teman-teman yang selalu memberi motivasi kita kepada berbuat apa. Dalilnya dalam Al-Quran, Allah sebutkan wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bilghadati wal 'ashi yuriduna wajha wa la ta'du 'ainaka anhum turidu nasal hayatin. Itu dalam surat Al-Kahfita. Yang intinya dalam surat tersebut, Allah memerintahkan kita bersabar, artinya tidak berpaling, bersabar bersama orang-orang yang selalu mengajak kepada Tuhan di waktu siang, di waktu pagi, dan di waktu sore. Artinya kita disuruh Allah berteman dengan orang-orang yang mengajak kepada Tuhan, baik di waktu pagi maupun di waktu sore, atau dalam bahasa yang lain disebut teman yang saleh. Ini penting berteman dengan orang saleh, karena akan memotivasi kita untuk beramal, akan memotivasi kita untuk melakukan hal-hal yang positif, bukan hal-hal yang negatif. Ini lima faktor yang menjadi penyebab kokohnya iman kita di asrul fitan dalam masa-masa fitnah, apalagi yang terjadi di akhirat. Nah, ada satu hadis lagi yang disebut oleh Rasulullah, bahwa melakukan ibadat pada masa-masa fitnah sama pahala kahijratin ilaih. Ala ibadatun fil haraj kahijratin ilaih, kata Rasulullah. Beribadat di masa-masa fitnah yang banyak godaan dan cobaan dan rintangan, Allah berikan pahala sama sebagaimana hijrah bersama Rasulullah. Dulu ketika Rasulullah masih hidup, amalan paling utama ketika itu hijrah membantu Rasulullah. Maka kita mengenal ada kaum muhajirin, ada kaum ansar. Kaum muhajirin ini adalah orang-orang yang memilih meninggalkan kampung halaman, berhijrah untuk membela Islam dan membantu Rasulullah. Sekarang tidak ada lagi hijrah ke Madinah, karena Rasulullah sudah wafat. Tadi kalau kita ke Madinah hanya untuk berziarah, mengunjungi beliau, bukan lagi untuk membantu beliau secara materi ataupun secara fisik. Maka agama kita memberi pahala yang sama sebagaimana orang yang hijrah bersama Rasul, yaitu dengan melakukan ibadat pada waktu-waktu fitnah seperti sekarang. Maka perbanyaklah melakukan ibadat, kegiatan-kegiatan yang memiliki nilai positif, kegiatan-kegiatan agama. Mudah-mudahan kita mendapat pahala yang luar biasa, itu sama seperti melakukan hijrah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin hanya ini sebagai tausiah singkat. Mudah-mudahan Allah beri taufik dan istiqamah kepada kita semua, mampu menjaga diri kita, keimanan kita, ibadat kita, anak dan istri dan keluarga semuanya, daripada fitnah-fitnah yang terjadi di akhir zaman.
Selanjutnya kita lanjutkan dalam sesi kedua. Dari kita yang jawab, silakan tunggu-tunggu bertanya.